InsyaAllah kuliah kita akan dimulakan sebentar sahaja lagi. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini akan diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa manittaba'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT. Jadi alhamdulillah, kesempatan ini pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah SWT kerana masih lagi memberi ruang dan kesempatan kepada kita untuk kita berkongsi sedikit ilmu pada malam ini dalam keadaan suasana bahang kehangatan sambutan Hari Raya Aidil Adha masih lagi terasa. Dan mungkin juga ada di kalangan kita ni yang kepenatan pulang daripada kampung pun tak hilang lagi. Jadi apapun tuan-tuan dan puan, kesempatan ini terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf zahir batin. Mudah-mudahan segala amal kebajikan yang telah kita korbankan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, pada malam ini kita akan membicarakan tentang fiqh wanita. Di mana kuliah fiqh wanita ini merupakan kesinambungan kepada siri-siri kuliah tasawur Islam yang disiarkan secara langsung menerusi FB Live Pusat Islam UPM. Menerusi siri fiqh wanita ini, kita dah pun masuk pada episod yang kedua. Episod yang pertama, tuan-tuan rumpan, pada bulan lepas kita telah membicarakan tentang konsep fiqh wanita ini secara umum. Di mana fiqh wanita ini adalah satu, kita disebutkan sebagai fiqh yang membicarakan secara khusus berkaitan dengan kewanitaan. Walau bagaimanapun, ia tidak terkeluar daripada sifat fiqh yang umum, iaitu satu disiplin yang membicarakan tentang hukum-hakam berkaitan dengan perbuatan manusia yang mukallaf berpaksikan dalil-dalil syarak yang terperinci. Jadi mudahnya tuan-tuan, puan-puan, bila sebut fiqh, dia membicarakan tentang perbuatan manusia dari sudut hukum hakam. Sebagai contoh, hukum memakai kanta lekap, contact lens yang berwarna itu dengan tujuan perhiasan sebagai contoh. Jadi dari segi hukum fiqhnya bincang, boleh tak pakai? Kalau boleh, apa hukum dia? Kalau tak boleh, apa pula hukum dia? Jadi nak kata boleh atau tak boleh, dia perlu ada syaratnya, perlu ada rukunnya, perlu ada sebabnya dan seumpamanya. Dan inilah tugas para alim ulama fuqaha menggali berdasarkan sumber-sumber agama untuk menentukan sesuatu hukum. Dan bertitik tolak daripada boleh pakai, tak boleh pakai, boleh buat atau tak boleh buat, maka ada di sana dosa dan pahala dan kemuncaknya ada pertimbangan dan akhirnya akan menjuruskan kita sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bercakap tentang fiqh ini, kita sandarkan pada wanita, ia membicarakan tentang perbuatan yang khusus berkaitan dengan kewanitaan. Dan dalam konteks ini, fiqh wanita yang akan kita bicarakan dan telah kita bicarakan adalah berpaksikan kepada buku tulisan saya sendiri, iaitu buku Wanita Dambaan Syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam buku ini telah kita huraikan sepintas lalu pada kuliah yang lepas, di mana buku ini mengandungi 11 bahagian dengan meliputi bab sebanyak 35 bab dan muka suratnya sebanyak 766 muka surat. Jadi dalam buku ini tuan-tuan dan puan-puan, dia membicarakan secara detail isu-isu kewanitaan bermula semenjak sebelum wanita diciptakan. Kita cuba mengenal siapakah wanita, apakah keistimewaan wanita, apakah martabat wanita, bagaimana kedudukan wanita dalam agama, bagaimana fungsi wanita dalam masyarakat, keluarga, negara, antarabangsa. Itu bab yang kita bincangkan. Kemudian kita lanjutkan pula dalam buku ini membicarakan tentang ibadah bersesuaian dengan fungsi kewujudan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dalam kitab ini membicarakan hukum hakam berkaitan dengan ibadah khusus berkaitan dengan wanita, terutamanya yang melibatkan rukun-rukun Islam dari sudut solat, puasa, zakat, haji dan seumpamanya. Sebelum itu tuan-tuan puan, sebelum kita memulakan perbahasan berkaitan dengan bab solat sebagai contoh, kita dahulukan dulu perbahasan berkaitan dengan taharah. Sebab apa?
la yaqbalullah salatan bighairi tahurin au kama qal. Kata Nabi SAW, sembahyang ini walaupun dia merupakan tiang agama penting untuk dilaksanakan, namun sembahyang ini tidak akan diterima oleh Allah SWT kecuali apabila kita telah pun bersuci. Jadi dalam bab ibadah ini kita dahulukan perbahasan berkaitan dengan kesucian dan kita fokuskan tentang kesucian yang berkait rapat dengan wanita, sebagai contoh khitan wanita, kemudian air kencing bayi perempuan. Adakah di sana wujudnya diskriminasi sebab air kencing bayi perempuan dan juga lelaki berbeza dari sudut pandang mazhab Syafi'i? Kemudian kita bincang juga tentang isu-isu keputihan, termasuklah darah-darah wanita. Setelah itu, tuan-tuan dan puan-puan, setelah selesai kita mengupas tentang bab ibadah, kita terus membicarakan tentang perhiasan. Wanita dengan perhiasan memang satu yang tidak boleh dipisahkan. Sebab wanita itu sendiri disifatkan oleh Nabi SAW, ad-dunya mata' wa khairu mata' dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita itu sendiri yang mempunyai ciri-ciri yang salihah. Baik, tuan-tuan puan, dalam bab perhiasan ini kita membicarakan bagaimana cara etika pakaian seorang wanita, bagaimana cara bertudung, bagaimana cara bersolek dan seumpamanya. Dan isu tentang solek ini kita detailkan daripada hujung rambut sampailah ke hujung kaki, termasuklah bab kasut pun kita bincangkan. Dan kita juga turut menyentuh berkaitan dengan rawatan kecantikan, sama ada mengikut kaedah tradisional ataupun kaedah-kaedah moden, botok, pembedahan plastik dan seumpamanya termuat dalam bahagian tersebut. Setelah itu, tuan-tuan dan puan, dalam kitab ini kita terus membicarakan dari sudut apa? Dari sudut muamalat, pergaulan. Dan perempuan ini apabila nak bergaul, dalam bab ini kita mula menegaskan tentang perbezaan antara laki dan perempuan. Itu perlu jelas. Laki dan perempuan adalah dua identiti ataupun jantina yang berbeza. Jadi lelaki-lelaki, perempuan dan perempuan, bila kita tahu ini merupakan satu perbezaan, maka di sana ada batas-batas pergaulan antara wanita sama wanita, antara lelaki, wanita dan juga lelaki. Dan dalam ini kita kupaskan tentang aurat wanita. Tuan-tuan dan puan-puan, wanita ini begitu unik, tak macam lelaki. Aurat wanita sahaja dikupaskan dalam buku ini ada 8 kategori jenis aurat berbeza mengikut situasi dengan siapa ya berkomunikasi, dengan siapa dia berinteraksi. Dalam ini dibahaskan. Kemudian dalam pergaulan juga dibincang bagaimana batas-batas pergaulan sesama pelajar, sebagai seorang guru, sebagai pekerja. Boleh tak wanita ini nak menjawat jawatan tinggi, nak jadi Perdana Menteri seumpamanya, nak jadi hakim, nak berjihad, nak masuk tentera dan seumpamanya. Dibahaskan dalam bab muamalat ini. Dan kita kuncikan, tuan-tuan dan puan, dalam bab muamalat ini berkaitan dengan kewajipan wanita untuk memelihara maruah diri. Dan kita juga terus sentuh, kadang-kadang tergelincir, kadang-kadang berlaku perzinaan dan seumpamanya. Maka bagaimana kita nak menangani, bagaimana status anak zina ini, benda-benda ini detailkan. Tuan-tuan, benda ini adalah penting kerana ia melibatkan zuriat dan juga masa depan kita dan juga generasi sesudah kita. Baik, setelah itu tuan-tuan puan, dalam buku ini kita membicarakan tentang wanita dalam rumah tangga. Bagaimana perempuan nak mendirikan rumah tangga, bagaimana pasangan yang sesuai untuk dijadikan sebagai calon suami. Kemudian kita bicarakan tentang pernikahan, rukun-rukun syaratnya, termasuk bagaimana kaedah-kaedah majlis perkahwinan yang sewajarnya kita buat. Benda ini didetailkan dalam bahagian yang ke-6. Kemudian kita pindah pula kepada menjadi isteri. Ini juga adalah satu isu yang agak complicated dalam hubungan suami isteri. Apakah tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri dan juga hak-hak mereka. Kemudian di sana adakah isteri ini memang diciptakan khas semata-mata untuk menuruti segala kemahuan suami? Ini jadi masalah. Ramai kita faham, oh, seorang isteri mesti taat kepada suaminya dalam apa keadaan. Dalam buku ini kita detailkan bahawa di sana ada boikot yang haram, dan dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan, ada juga seorang isteri yang wajib memboikot suaminya kerana tuntutan-tuntutan dan perkara-perkara yang menyalahi agama. Benda ini didetailkan dalam buku ini. Kemudian tuan-tuan puan, kita bincang juga tentang poligami. Setelah kita mendetailkan tentang hubungan suami isteri, dah kahwin, ada anak. Jadi bab yang ke-8 ini kita membicarakan tentang wanita sebagai seorang ibu. Jadi dibahaskan ketika perempuan hamil itu bagaimana amalan-amalan yang perlu dibuat. Kan selalu kita buat macam-macam, termasuk dalam buku ini cerita tentang air selusuh, bagaimana kita nak buat. Benda ini didetailkan. Kemudian bila lahir,
anak bagaimana dengan konsep penyusuan, dan didetailkan tentang isu-isu berkaitan dengan keluarga sesuatu. Bahkan ada juga pada hari ini, tuan-tuan dan puan, wanita yang dia tak nak kahwin dengan lelaki. Sebab apa? Dia kata lelaki ini menyusahkan. Tapi dalam masa yang sama, dia rasa kesunyian, dia nak anak. Akhirnya dia bela anak angkat dalam keadaan anak itu lainan jantina. Dia perempuan, seorang ibu ambil anak angkat lelaki. Jadi macam mana dalam keadaan kecil? Maka dia buat kaedah penyusuan. Maka dia mengambil suntikan hormon untuk merangsang susu dalam keadaan dia masih belum berkahwin. Boleh atau tidak dibahaskan dalam bab ini. Kemudian dibincang juga ada orang yang dah dapat anak, tak nak anak lepas tu. Maka dia mengambil ubat perancang keluarga. Jadi didetailkan bagaimana ubat-ubat yang kita gunakan ini boleh ataupun tidak. Dan di sebalik ada orang yang tak nak anak, ada juga wanita, pasangan yang mendambakan anak, tunggu kahwin 10 tahun, 15 tahun tak dapat. Jadi mereka menggunakan pelbagai kaedah. Dalam bab ini dibincang tentang isu bayi tumpang. Ada juga orang tuan-tuan perempuan yang wanita tak nak mengandung tapi nak anak. Jadi dia gabungkan lelaki dan perempuan itu dan disenyawakan di luar, kemudian tumpang kepada rahim lain. Ini benda-benda yang realiti berlaku dan dibahaskan dalam buku ini. Kemudian termasuklah kita bincang tentang sambutan Hari Ibu. Boleh tak kita meraihkan sambutan Hari Ibu? Ada yang kata haram, ada yang kata halal, ada begitu begini. Dan dalam buku ini didetailkan. Kemudian turut dibincangkan dalam wanita sebagai seorang ibu adalah pandangan sudut pandang Islam berkaitan dengan ibu mertua. Ini juga kadang-kadang terlepas pandang. Kemudian tuan-tuan dan puan, di hampir penghujung pada buku ini kita membicarakan tentang setiap pertemuan ada perpisahan. Dan perpisahan ini kadang-kadang ada yang berlaku perpisahan hidup, ada yang perpisahan mati. Kalau perpisahan hidup ini, kita pernah dengar berbagai-bagai istilah. Tetapi biasanya kita faham adalah talak. Sebenarnya talak itu satu saja untuk lelaki. Untuk wanita ada banyak lagi kaedah-kaedah untuk memutuskan hubungan. Sebagai contoh istilah khuluq, istilah fasakh, istilah tahkim dan seumpamanya. Kemudian kalau berlaku penceraian, dibahaskan pula tentang hak-hak yang boleh dimiliki, hak yang patut dan layak untuk seorang wanita itu perlu. Hak nafkah, hak hadanah, penjagaan anak, hak harta perceraian, banyak dibahaskan dalam isu ini. Dan selain itu, tuan-tuan dan puan, dalam buku ini juga kita membicarakan tentang isu-isu yang boleh menyebabkan retaknya hubungan kekeluargaan seperti ilak dan juga zihar. Ini secara umum dia. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan, isu tentang selain pada rojok, kita terus pada isu berkaitan dengan kematian. Bila matinya seorang perempuan itu ataupun pasangannya, bagaimana nak buat? Kemudian kalau suami dia meninggal, bagaimana kaedah-kaedah yang perlu dia buat untuk berkabung? Dan setelah selesai iddah dia, bagaimana dia berkahwin? Sampailah ke dalam syurga. Siapakah yang menjadi pasangan bagi wanita itu di dalam syurga? Sebab setiap orang tu, tuan puan, akan dimasukkan dalam syurga kelak berserta dengan pasangan. Kalaulah dia ini suami dia dah kahwin, kemudian dia kahwin lagi dengan yang lain setelah tamat iddah. Jadi suami yang mana satu yang akan menjadi peneman dia di dalam syurga? Benda ini dibahaskan. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan, kita turut masukkan dalam bahagian 11 tentang perlindungan wanita, di mana isu-isu tentang penderaan wanita ini perlu dipandang serius. Kita pun cukup sedih, tuan-tuan dan puan, dengan apa yang berlaku baru ini, krisis rumah tangga yang mana masih lagi dalam siasatan. Saya pun tak suka untuk kita buat spekulasi kerana ia masih lagi di peringkat awal. Apapun, tuan-tuan dan puan, isu tentang kekeluargaan ni, penindasan terhadap wanita perlu dipandang serius. Sebagaimana kita dikejutkan seorang wanita yang berkerjaya tiba-tiba mati dibunuh oleh suaminya. Sebab itu kena perlu mengambil perkara ini dengan serius, tuan-tuan dan puan. Dan dalam buku ini, tuan-tuan puan, keunikannya adalah kerana ia adalah berdasarkan realiti zaman dan tempat. Inilah yang membezakan antara buku wanita, Fiqh Wanita yang diterbitkan, ditulis oleh saya dengan kebanyakan buku yang ada di pasaran. Sebab kebanyakan buku yang ada di pasaran lebih kepada menterjemahkan daripada bahasa Arab tentang pandangan-pandangan para ulama di zaman-zaman silam dalam konteks masyarakat Arab, kemudian cuba untuk dibawa dalam Malaysia tanpa saringan. Benda ini adalah bercanggah dengan fiqh, tuan-tuan puan. Sebab fiqh ini dia bukan sekadar berbentuk idealistik, tapi dia berbentuk praktikal. Itu kata fiqh ini nak mencari jalan bagaimana suatu hukum itu dapat dilaksanakan. Sebagai contoh, isu berkaitan dengan kita kata apa? Pakai mask. Apa hukum lelaki memakai mask? Tuan-tuan dan puan, haram bagi lelaki memakai mask.
Itu secara umum. Tetapi dalam keadaan tertentu, sebagai contoh berlaku pada seorang sahabat Nabi, namanya Afrijah. Afrijah ini pernah terlibat dalam satu peperangan, akhirnya hidung dia terpotong, tuan-tuan puan. Terpotong, hilang terus hidung ni. Bila hilang nak buat macam mana, tuan-tuan puan? Hidung dah jadi rongga besar tu. Nak bernafas pun tak boleh. Sebab apa? Oksigen terlampau banyak sangat. Macam kita duduk di hadapan kipas yang besar. Itu belum cerita lagi kalau hujan nak kena cari payung. Kalau tak, nanti masuk air dalam hidung tu. Jadi Afrijah ni terpaksa membuat hidung palsu dengan menggunakan hidung perak. Bila dia pakai, tiba-tiba tak sesuai dengan diri dia. Bau busuk menyebabkan penyakit kulit, dan dia adukan kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW membenarkan dia memakai hidung emas. Jadi itulah fiqh, tuan-tuan puan. Semayang itu wajib, tapi dalam keadaan-keadaan tentu diraikan supaya memudahkan pelaksanaan ibadah tersebut. Samalah juga dengan fiqh kewanitaan. Tidak boleh kita mengambil fiqh daripada negara-negara lain, tiba-tiba kita nak bawa balik ke negara kita dalam keadaan cuacanya yang berbeza, suasananya berbeza, budayanya berbeza tanpa saringan. Sudah pasti akan menjadi satu kepincangan dalam melaksanakan ataupun mengamalkan satu tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan, itu baru mukadimah. Dah dekat 20 minit, tuan-tuan dan puan. Sebenarnya pada malam ini saya akan berbicara dengan tuan-tuan dan puan satu tajuk berkaitan dengan wanita, anugerah dan amanah bagi lelaki. Tajuk ini cukup besar, tuan-tuan dan puan. Tajuk ini termaktub di dalam buku ini bahagian yang pertama, lebih kurang 50 muka surat. Biasanya kalau saya baca kitab ini, tuan-tuan dan puan, 1 jam saya akan huraikan 1 jam lebih kurang 1 ke 2 muka sahaja. Tapi hari ini dalam tak sampai 45 minit, saya cuba membahaskan satu bahagian cukup besar untuk kita berkongsi sama-sama, dan saya akan pilih apa yang penting. Untuk detailnya, tuan-tuan puan, tuan-tuan kena dapatkan buku ini dan baca. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita. Baik, kembali pada tajuk kita. Kalau kita melihat buku ini, tuan-tuan puan, Wanita Dambaan Syurga, ada dua tulisan, ada dua perkataan yang begitu besar yang berwarna merah, wanita dan syurga. Saya suka mengistilahkan dua perkataan ini sebagai kalimah bergantung. Kalimah ni bergantung, tuan-tuan puan. Sebut syurga, siapa yang tak nak syurga? Dalam hadis kursi menyebut, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Syurga ini tak dapat dibayangkan kehebatannya. Apa yang kita cuba bayangkan itu bukan syurga. Segala kehebatan yang terlintas dalam hati kita itu hawa syurga pun bukan. Sebab itulah, tanyalah siapa pun, hatta orang yang mabuk sekalipun, tuan-tuan puan, kalau kita tanya, hey, lu brother, lu nak masuk syurga tak nak? Dia jawab apa? Mestilah orang nak masuk syurga. Orang mabuk pun nak masuk syurga. Tu kata syurga itu adalah satu perkataan yang bila orang dengar, ya Allah, teringin nak masuk. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan, syurga yang hebat ini pernah didiami oleh atuk kita Nabi Adam AS. Pun begitu, tuan-tuan dan puan, dalam keadaan syurga yang serba lengkap, Nabi Adam masih lagi merasa kesunyian. Dan akhirnya Allah menciptakan Hawa untuk Nabi Adam. Allah Ta'ala menciptakan wanita untuk lelaki. Sebab itu perkataan wanita ini juga saya istilahkan sebagai perkataan yang berantu. Berantu, tuan-tuan dan puan. Saya mengajar di masjid, di surau, biasanya para jemaah tu dah tua-tua dah, 60, 70, tak larat dah. Kadang-kadang kita mengajar tersengguk-sengguk. Tapi kadang-kadang kita cuba selit sikit cerita tentang wanita, terus terbeliak biji mata, tuan-tuan puan. Itu kata wanita itu, perkataan itu sahaja. Ini yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, mataraktu ba'di fitnatan adhara 'ala rijal minan nisa. Tidak aku tinggalkan satu fitnah yang dahsyat kepada lelaki, melainkan fitnah apa? Perempuan. Bila sebut perempuan, dan kiralah lelaki tu ustaz ke, baru nak start ke apa ke, tak boleh, tuan-tuan puan. Sebablah Al-Quran pun menyebut benda yang sama. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Memang Allah Ta'ala telah menciptakan manusia ini dengan perasaan nafsu syahwat. Dan ranking yang pertama disenaraikan oleh Al-Quran, minan nisa, perempuan. Sebab itu berhati-hati, tuan-tuan puan. Jadi pada malam ini, kita nak bincang, siapakah sebenarnya wanita ini? Sehinggakan ada orang yang menjulang-julang, terlampau mengagung-agungkan wanita. Dan ada pula yang menghina wanita, sebagaimana wanita, martabat mereka di zaman jahiliyah. Dalam Al-Quran menyebut dalam surah An-Nah, wa idza bushira ahadun bil unsa zalla wajhu muswadda wa huwa kadhib ila akhir al-ayah. Pada ketika zaman jahiliyah, tuan-tuan dan puan, kalaulah seorang isteri itu syarat mengandung dalam keadaan dia sedang bersabung nyawa untuk melahirkan anak,
suami di luar rumah tu dah berpeluh dah, tuan-tuan. Berpeluh sebab apa? Bukan sebab risaukan keselamatan isteri, tak. Berpeluh sebab dah korek tanah dah. Dah korek tanah dah. Dia risau, dia nak tahu kalau dengar saja bayi itu menangis, dia bukan nak tanya bagaimana dengan isteri aku, selamat ke tak, bagaimana anak aku, okey tak. Dia nak tanya laki ataupun perempuan. Bila dengar saja perempuan, tuan-tuan perempuan, dalam ayat Quran menyebut apa? Ayum siku ala hunin am yadusu fitra. Kebanyakan mereka ini mengambil bayi yang tidak berdosa ini atas kerana dia adalah perempuan, maka ini adalah satu lambang kehinaan bagi kaum lelaki. Maka mereka menanam bayi mereka hidup-hidup, tuan-tuan dan puan. Nah, itu yang berlaku. Jadi pada hari ini kita nak kupas sebenarnya siapakah wanita ini. Dalam konteks ini, tuan-tuan puan, saya suka memulakan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum. Wahai manusia, dengar betul-betul. Inna khalaqnakum. Kamu ni manusia, kami ciptakan. Kemudian disebut apa? Min dhakarin wa unsa. Kami sengajakan ciptakan manusia ini ada laki, ada perempuan. Jadi terjawab persoalan, tuan-tuan puan. Wanita ini bukannya makhluk asing. Setengah orang kata, aku tak tahulah kat rumah aku tu ada perempuan, ya Allah, makhluk asing. Alien tak larat dengar. Sebenarnya dalam Quran dah sebut. Min zakarin wa unsa. Yang kita kata makhluk asing tu perempuan itu, sebenarnya mereka juga adalah manusia seperti lelaki. Sengaja Allah ciptakan lelaki dan juga wanita. Untuk apa? Disebut dalam sambungannya apa? Lita'arafu. Bila sebut manusia, tuan-tuan dan puan, walaupun dalam Al-Quran menyebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia ini sebaik-baik kejadian, dianugerahkan akal, nafsu, perbahasan dia cukup meluas. Saya tak nak hurai pada malam ini. Cuma dalam konteks yang sama, kita kena sedar kita tetap makhluk Allah SWT. Bila kata makhluk kita ini lemah, tuan-tuan dan puan, bahkan kalimah insan itu sendiri berasal daripada perkataan nasia, pelupa. Sebab itulah Allah Subhanahu taala sengaja menciptakan lelaki dan juga perempuan dengan kelebihan yang sedikit Allah taala beri antara satu sama lain, dan di sana banyak kelompangan-kelompangan yang perlu kita gabung jalin untuk saling kita kenal mengenali, untuk saling kita menutup kelemahan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Tujuannya apa, tuan-tuan dan puan? Untuk kita mencari darjat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita rojak, tuan-tuan dan puan, dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa sendiri, tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala menyebut ya ayyuhan nas, ayat yang pertama. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ya ayyuhan nas, inna ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Al-ayah. Ayat itu berbunyi apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Seruan ini kepada seluruh manusia, bukan hanya terbatas kepada orang Islam semata-mata. Segala jenis manusia, tak kira apa agama sekalipun. Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Bertakwalah kepada Allah dengan cara melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Sebab apa kita perlu bertakwa kepada Allah SWT? Ayat ini menjelaskan ya ayyuhannas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Disebabkan Allah lah Tuhan kita lah, Rabbul Alamin, yang telah menciptakan kita. Kita ini tak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita belajar dalam tauhid, yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah wajibul wujud. Kita ini jaizul wujud. Kita tak ada, tuan-tuan dan puan. Habis macam mana kita boleh ada sekarang ni? Kita tak ada. Cuma kita diadakan. Kita tak ada mata, kita diberi mata. Kita tidak boleh lihat, kita diberi penglihatan. Itu pun dengan keterbatasan-keterbatasan yang begitu singkat dan bersifat fana. Allah Ta'ala mengingatkan, wahai manusia, kamu kena bertakwa pada Allah SWT kerana asalnya kamu tak ada apa-apa. Dalam ayat lain, Allah Ta'ala menegaskan, antumul fuqara, sedarlah diri manusia, kamu itu papa kedana, miskin, hina. Tuan-tuan dan puan, kita lahir ke dunia ini dalam keadaan tak bawa apa-apa, tuan-tuan dan puan. Bahkan kita lahir dalam keadaan tanpa berpakaian. Lebih teruk lagi, bukan sekadar pakaian tak ada, nama pun tak ada, tuan-tuan puan. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi pinjam kepada kita sedikit, dengan kita boleh menangis, dipinjamkan ibu bapa, kita semakin lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana kita berjanji dalam Allah, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita lupa janji kita bahawa kita akan mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Allah Ta'ala bagi kita lagi kesenangan dapat adik-beradik yang ramai. Kita lupa lagi. Bahkan kadang-kadang kita tuan-tuan ego dengan pendidikan yang kita dapat. Asalnya kita ni belajar tak faham apa, kena rotan dan sebagainya. Tiba-tiba kita belajar semakin semakin tinggi, semakin tinggi. Kita lupa hatta ibu bapa kita pun kadang-kadang kita lupa. Ini Allah Ta'ala mengingatkan kita, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah SWT dengan cara melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab apa? Allah SWT yang menciptakan kita. Kemudian dijelaskan lagi, min nafsin wahidah. Kita ini diciptakan daripada diri yang satu. Jadi janganlah kita berbangga diri dengan adik-beradik kita, dengan orang lain. Tak, kita ni semuanya dari satu rumpun yang sama. Min nafsin wahidah. Kita diciptakan daripada diri yang satu. Siapa diri yang satu ini? Adam. Khalaqahu min turab. Yang mana Nabi Adam ini diciptakan daripada tanah. Kemudian disebutkan lagi, wa khalaqa minha zawjaha. Daripada Nabi Adam inilah diciptakan isterinya. Siapa dia? Hawa. Ha, ini dibahas panjang oleh para ulama. Minha ni, min ini maksud apa? Ha, kalau mengaji dalam bahasa Arab, dia detail tuan-puan. Ada militamin, ada jinsiyah, ada ibtidaiyah dan seumpamanya. Jadi berlaku perbezaan pandangan tentang bagaimana wanita ini diciptakan. Cuma ada pandangan yang menyeleweng, yang perlu ditolak, mengatakan bahawa Allah menciptakan wanita ini pada laki bermaksud laki dan perempuan itu sama. Sedangkan dalam surah Ali Imran menyebut walaisa dzakarukal unsa, laki dan perempuan berbeza. Itu adalah tafsiran yang salah. Laki-laki, perempuan-perempuan. Laki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi laki. Allah merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam khilaf ini terdapat dua pandangan masyhur tuan-tuan puan. Satu pandangan yang mengatakan bahawa wanita ini diciptakan, min ini adalah min jenis, daripada jenis Adam. Iaitu bukan diciptakan daripada Nabi Adam, tapi daripada jenis Adam, iaitu daripada tanah. Ha, ini satu pandangan. Bahawa dia juga adalah manusia diciptakan daripada jenis Adam. Dan pandangan ini juga ada sandarannya. Antaranya dalam hadis Bukhari menyebut, al-mar'atu kadila. Perempuan itu umpama tulang rusuk. Bukan dikatakan perempuan itu diciptakan daripada tulang rusuk. Jadi dia kata, mengikut pandangan ini, perempuan itu adalah daripada jenis Adam. Bukan diciptakan daripada Adam. Dan pandangan yang masyhur tuan-tuan dan puan dan jumhur ulama mengatakan bahawa wanita ini diciptakan daripada daripada bahagian anggota Adam. Dan sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim menyebut apa? Fa innahunna qulqna min dilaq. Cara jelas menyebut, ini riwayat lain, sesungguhnya perempuan ini diciptakan daripada tulang rusuk. Kat mana tulang rusuk ni tuan-puan? Tulang rusuk ni banyak. Tapi ada juga orang yang bila baca hadis ni, dia cuba takwil, dia cuba tafsir, dia cuba faham mengikut kaedah pemikiran dia. Dia kata, aku kira-kira ni tak cukup ni. Tak cukup tiga. Itu yang dia menggatal tu, nak kata kahwin tiga tu. Ada pula yang kira-kira, cukup je. Hadis ni palsu. Macam mana boleh dia kata hadis ni palsu padahal hadis ni Sahih Bukhari Muslim? Dalam hadis ini menceritakan bahawa memang wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk. Tak kata pun ambil satu tulang tu dikeluarkan. Allah Ta'ala tu maha kuasa. Bagaimana Allah Ta'ala ambil? Wallah Ta'ala alam. Tapi dalam hadis ini mengatakan bahawa sesungguhnya wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk. Dan dalam hadis ini sambung lagi, fa inna awaja syai' fi dhil'a'la. Dan dalam bahagian tulang rusuk ini diciptakan daripada tulang yang paling bengkok sekali atas ni tuan-tuan, belah kiri ni. Ini pun kalau kita nak urai panjang tuan-tuan dan puan-puan. Cuma saya nak kongsi dengan tuan-tuan puan dua perkara sahaja yang ulama yang ingin saya kongsi dengan tuan-tuan puan. Dua perkara ni apa benda? Ni. Yang pertama, ulama membahaskan mengapa diciptakan daripada tulang rusuk ini. Apa simboliknya? Mengapa tidak diciptakan daripada bahagian lain? Kerana apa tuan-tuan puan, mengikut pandangan ulama mengatakan bahawa nak menunjukkan bahawa wanita ini adalah dekat di hati. Dia bukan diciptakan daripada bahagian kepala untuk diangkat, untuk dijulang. Bukan diciptakan daripada bahagian kaki untuk dipijak. Tetapi untuk berada di sisi lelaki. Jadi perempuan itu baik buruk, dia adalah sebahagian daripada lelaki. Kalau buruknya isteri kita, kalau buruknya anak perempuan kita, kalau buruknya mak kita, kalau buruknya kakak kita, tak lain tak bukan, dia adalah sebahagian daripada kita. Itu yang pertama. Ini bukan satu bentuk penghinaan dan sebagainya. Ada orang kata hina, bukan hina. Sama lah, ini realiti penciptaan. Sama macam kita. Apa masalahnya kalau orang kata kita diciptakan daripada air mani? Apa salahnya?
kalau kita, dikatakan kita ini diciptakan daripada tanah, itu adalah hakikat penciptaan kita. Nampak tuan-tuan puan? Dan yang kedua, ulama mengatakan, disebut di sini kadilak, ataupun disebut fa innahunna khuliqna min dilak. Nak membayangkan bahawa wanita ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni diciptakan daripada tulang rusuk yang keras dan juga bengkok. Seolah-olah Nabi nak bagi tahu pada lelaki, wahai lelaki, ketahuilah bahawa kamu ini ada pasangan. Iaitu kalau kamu nak berkahwin, itulah pasangan kamu yang mana sifat dia ini pelik, tak sama macam kamu. Ha, tapi tuan-tuan perempuan jangan pula terasa hati. Ini Nabi cerita dalam konteks cerita pada lelaki. Nak cerita kata perempuan ni pelik pada kacamata lelaki. Begitulah juga bagi perempuan. Perempuan ini juga tak sama dengan lelaki. Perempuan melihat lelaki pelik. Dan pelik ini, perbezaan ini perlu diraikan. Kalau benda ini kita tak faham dan depan, dia akan menimbulkan masalah. Lelaki memang cara lelaki, perempuan dengan cara perempuan. Kadang-kadang kita kahwin, kita nak lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki, itu yang serabut. Kita buka almari, tuan-tuan perempuan tengok, ya Allah, tudung orang rumah kita tu penuh. Terkejut, apalah, kepala satu je tudung cukup banyak. Kemudian bila tudung dia ada matching pula dengan kerongsang dia, dengan baju, dengan kasut, pening. Itu bagi lelaki. Perempuan pula tengok lelaki yang mungkin ada yang jenis gila kereta. Apalah suami aku ni, abang aku ni. Dengan kereta ni, asyik lap tayar tu sampai keluar benang. Cabut tukar tayar besar, tayar kecil, sport ring warna hijau kuning. Pening dia. Ini menunjukkan bahawa lelaki dan perempuan itu memang dua cita rasa yang berbeza dan perlu kita raikan. Kalau kita nak lelaki dan perempuan itu sama, memang tak boleh. Sebab itu dalam hadis ini dah menjelaskan, wahai lelaki, sehingga perempuan itu berbeza daripada kamu. Kalau kita marah perempuan, kita marah isteri kita, tiba-tiba dia menangis. Kemudian dia diam, jadi itu normal bagi dia, tuan-tuan puan. Ini kadang-kadang kita tak perhati. Kau ni abang marah sikit, kau diam, kau menangis. Habis kita nak macam mana, tuan-tuan puan? Itu adalah ciri kewanitaan. Kalaulah kita marah, dia tiba-tiba dia bangun, dia lempang kita macam mana, tuan-tuan puan? Dia kata, abang, kalau abang berani, jom kita turun bawah, kita bertumbuk. Ha, sudah, tuan-tuan puan, haru kita. Perempuan-perempuan, laki-laki. Diteruskan dalam hadis ini sebut apa? Wa in taraktahu lam yadhil a'waj. Fastausu bin nisa'i qaira aw kama qal. Perempuan dan lelaki ini berbeza. Kita kena raikan perbezaan ini. Kalaulah kita biarkan terus mereka dengan cara mereka, maka ia akan terus hanyut. Jadi kita kena imbangi dengan sebaik mungkin. Benda ini perlu kita perhalusi, tuan-tuan dan puan. Dan benda ini perlu didetailkan. Kadang-kadang kita tak faham. Kita nak lelaki jadi macam perempuan, perempuan jadi macam lelaki. Serabut, tuan-tuan puan. Bila nak kahwin kan, kita nak cari kufuk. Kalau boleh nak semua sama. Awak suka makan apa? Laksa. Sama dengan saya. Awak kalau malam-malam, awak selalu pakai baju apa? Baju kelawar. Ha, sama lah saya. Kan pening kepala kita, tuan-tuan puan. Tak, dia kena berbeza. Dan dalam keadaan perbezaan ni, kita kena pantau. Janganlah sampai kita kata apa, membiarkan. Kenapa? Lam yazal a'waj. Akan menyebabkan dia terus hanyut. Sebagai contoh, isu tentang kewanitaan. Dan cerita tentang fik ni, dia akan memang akan masuk dalam realiti bagaimana keadaan. Dan suka saya kongsikan pengalaman hidup saya sendiri. Sebagai contoh, tuan-tuan puan, perempuan ni, antara yang kita nak sebut pun susah, tapi itulah realiti. Antara yang kita kata susah sikit nak kontrol adalah bab shopping. Allah Akbar. Perempuan ni bab shopping ni, minta maaf saya cakap, ini memang lumrah. Kalau kita ada kesempatan, kita akan bincang dari segi akal wanita dan juga nafsu dia bagaimana diimbangi. Bahawa kita faham sebenarnya bagaimana kedudukan wanita itu. Perempuan ni bab shopping, dan tuan-tuan, ya Allah. Kalau dia shopping, beli barang tu biasanya 2-3 jam. Dan saya sendiri berdasarkan pengalaman, tuan-tuan puan, masa mula-mula kahwin dulu tak apalah. Pergi supermarket, kita tengok barang, dia belek satu, angkat kicap, letak kicap, angkat kicap, letak kicap. Kita pun masa tu baru kahwin, tak kisah, kita pun angkat turun, siap tengok, oh tolong baca dia, ini gini, gini, gini. Satu-satu detail, tuan-tuan puan. Dan benda ini diamalkan, memang diamalkan, dia masuk ke tengok sana, tengok sini. Sampai kita, bila dah anak, ada anak 2, 3, 2, 3, 4 ni, mulalah celaru. Ha, kita mulalah tu rasa, lama sangat ni. Ha, tu kalau kita tak faham apa akan berlaku, ha, mulalah nak bergaduh. Sedangkan dia tengok barang, tengok kiri kanan kiri kanan, bukan untuk orang lain, untuk keluarganya juga. Jadi kita nak mengambil proses untuk memahami. Dan saya bila dah faham, tuan-tuan puan, sekarang tak ada masalah. Kalau saya bawa rumah saya, biasanya saya akan bawa 2 troli. Dia jalan dah depan tengok barang, saya dengan anak-anak dah tahu dah bajet berapa lama dia cari. Tapi alhamdulillah orang puan saya taklah lama sangat, lebih kurang sejam, lebih macam tu je. Ha, jadi kita dah boleh bajet dah. Bila tolak tu, dia nampak kosong dengan barang-barang, kita kena tempat lain.
bawa anak-anak baca surat khabar ke, tengok WhatsApp dan sebagainya. Dekat time bayar kita datang balik. Jadi benda ini perlu kita imbangi. Maksud kata kita kena saling terima, saling memahami dan menghayati perbezaan ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan lagi cerita tentang, saya nak sentuh sikit tentang martabat wanita. Bagaimana kedudukan wanita dalam Islam ini? Tuan-tuan dan puan-puan, dalam Islam, wanita ini cukup dimuliakan. Kalau di zaman jahiliah, tuan-tuan dan puan, wanita ini dipandang sebagai hina. Wanita ini apabila kedatangan haid, mereka dihalau keluar daripada rumah. Itu kedudukan wanita pada zaman jahiliah. Bahkan apabila suaminya meninggal, wanita di zaman jahiliah tidak mendapat pusaka. Bahkan mereka pula diwarisi kepada orang lain. Tapi bila Islam datang, tuan-tuan dan puan, Islam mengangkat darjat wanita di tempat yang cukup tinggi. Bayangkan sehelai rambut wanita sahaja tidak boleh dipertontonkan, tidak boleh dilihat oleh orang lain. Apatah lagi kalau nak tengok benda-benda lain, rambut sahaja cukup nilainya tidak mampu dibayar. Bahkan Islam juga mengangkat darjat wanita sehingga dalam Al-Quran ada satu surah yang namanya surah An-Nisa. Tentang apa? Saya baca sepotong hadis. Ada banyak hadis ini. Saya baca satu je. Cerita tentang anna Jahimah ja'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah tentang sahabat Nabi namanya Jahimah. Jahimah ini dia datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya bagaimana? Dia cerita pada Nabi, "Wahai Nabi, aku telah dipilih untuk menyertai pasukan ketenteraan dalam peperangan sekian-sekian." Dalam masa yang sama Nabi tanya apa kepada Jahimah ni? "Halaka min um?" Ni kau ni nak pergi perang. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang jihad, jihad ini tak ada hukumnya haram. Bila sebut jihad dalam Islam, dia adalah fardu, sama ada fardu ain ataupun fardu kifayah. Dalam keadaan begini, Nabi SAW tanya kepada Jahimah apa benda, "Halaka min um?" Kau ada mak tak? Tiba-tiba Jahimah kata, "Ya, aku masih ada mak." "Siapa jaga mak kamu?" "Tak ada." Nabi kata, "Baliklah." "Fa innal jannata tahta rijlaiha." Nabi kata, "Balik kau jaga mak kamu. Sesungguhnya syurga itu di bawah telapak kakinya." Bayangkan tuan-tuan puan, syurga yang cukup hebat rupa-rupanya di bawah telapak kaki ibu. Siapa ibu? Bukankah dia seorang wanita? Itu belum cerita lagi tentang anak, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi SAW menyebut, "Man ibtulia bisyai'in minal banat." Siapa yang diuji dengan adanya anak perempuan, maka dia sabar mendidik anak perempuan, tuan-tuan puan. "Kunna lahu hijaban minan nar." Maka anak-anak perempuan ini boleh menjadi pendinding daripada masuk ke dalam api neraka. Allahu akbar. Saya baca lagi beberapa hadis, tuan-tuan dan puan-puan. Antaranya disebut apa? "La yaqluwanna rajulun bi imra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'a mahram." Nabi kata jangan biar perempuan itu duduk bersendirian. Jangan biarkan wanita itu bermusafir juga bersendirian. Nampak tuan-tuan dan puan, Islam tidak pernah membiarkan, membenarkan perempuan itu bersendirian kecuali mesti bersama dia adalah mahram. Bila Nabi SAW kata macam ni, maka seorang sahabat menyebut, kata apa, "Ya Rasulullah, iktutibtu fi ghazwatin kaza wa kaza wa kharajat imra'ati hajatan." Dia kata pada Nabi SAW, "Wahai Nabi, engkau kata jangan biarkan perempuan itu bersendirian. Jangan biar dia duduk seorang-seorang. Jangan biar dia bermusafir seorang-seorang. Tapi dalam masa yang sama Nabi SAW, aku telah dipilih untuk menyertai peperangan. Sedangkan perempuan aku sedang dalam perjalanan mengerjakan haji." Oh, hebat ni tuan-tuan puan. Suaminya berjihad yang dia pergi haji. Konon-kononnya hebat. Nabi kata apa? "Idhab fahujja ma'a imratik." Tinggalkan jihad, kau pergi teman isteri kau mengajarkan haji. Nampak tuan-tuan puan? Tapi kita lihat pada hari ini cukup menyedihkan. Ramai orang suami isteri pun kadang-kadang kahwin, tuan-tuan puan, duduk berasingan. Kadang-kadang ini pun dah jadi trend. Isteri dan suami, yang isterinya pergi rombongan, geng-geng isteri, pergi, orang kata apa, pergi China, pergi sana, pergi sini. Bahkan sekarang ini ada juga yang isteri pergi menunaikan umrah, menunaikan haji tanpa suami. Sedangkan suami itu ada. Lainlah kata tak ada. Ini adalah merupakan satu kebincangan. Dalam Al-Quran menyebut apa? "Wa min ayati an qalaqu min anfusikum azwajan litaskunu ilayha." Sengaja Allah ciptakan berpasangan suami isteri ini untuk apa? Litaskunu, untuk kita duduk bersama, untuk kita rasa tenang. Tiba-tiba bila dah kahwin, kadang-kadang hari raya pun seorang balik sana, seorang balik sini. Ini merupakan satu benda yang jauh daripada kefahaman agama itu sendiri, tuan-tuan dan puan.
Sebab itu perkara-perkara ini perlu diambil berat. Kadang-kadang menyebabkan bila kita tidak mengurus cara keluarga kita, kehidupan kita mengikut acuan yang telah dibentuk oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka akan menyebabkan berlaku banyak kepincangan dan juga kemudaratan. Baik, tuan-tuan dan puan, kita baca sikit lagi kisah tentang amalan wanita. Amalan wanita ni, wanita ini bersuaian dengan ciri-ciri yang Allah Ta'ala ciptakan wanita ni berbeza daripada lelaki dari segi kekuatannya, dari segi kelemahannya, dari segi fizikalnya, emosinya. Maka untuk wanita ini dia tak macam lelaki. Kadang-kadang kita rasa jealous tuan-tuan puan. Sebab Allah Ta'ala ni cukup sayang wanita. Dahlah wanita ini tidak boleh keluar bersendirian, tidak boleh bermusafir ke berseorangan, perlu ditemani oleh mahramnya, perlu ditemani oleh suaminya. Dalam keadaan itu Nabi SAW menyebut apa? Iza sallatil mar'atu qamsaha wa samat syahraha wa hafzat farjaha wa ta'at zawjaha. Bila perempuan melakukan empat perkara ini tuan-tuan puan, dia buat empat ni sahaja. Laki kalau buat empat ni confirm tak boleh masuk syurga lagi tuan-tuan puan. Perempuan kalau buat empat perkara ini, dikatakan apa? Udukul jannah min ayyi abwab syi'ti. Masuklah syurga daripada mana-mana pintu yang kamu kehendaki. Apa benda tuan-tuan puan? Yang pertama, salat. So much iza salat salat mar'atu qamsaha. Apabila seorang perempuan itu sembahyang lima waktu. Perempuan sembahyang lima waktu, jaga bab ini. Bahkan sembahyang bagi perempuan pula, dia ada waktu tempoh cutinya. Bahkan perempuan ini sembahyang cukup senang. Tak macam lelaki. Lelaki dituntut untuk menunaikan di masjid atau surau secara berjemaah. Hukum lelaki sembahyang fardu secara berjemaah adalah fardu. Sama ada fardu ain ataupun fardu kifayah. Fardu ain bagi solat jemaah, fardu kifayah bagi sembahyang-sembahyang lima waktu yang lain. Perempuan tak perlu tuan perempuan, duduk di rumah sahaja dah memadai. Bahkan mengikut pandangan mazhab Ahmad sebagai contoh, mengatakan perempuan boleh beriktikaf di rumah. Allah Allah. Kita lelaki sorry, nak iktikaf kena pergi masjid. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Perempuan dia boleh iktikaf di rumah, tapi dengan syarat ruang yang biasanya dia buat untuk bersolat, beriktikaf, bertaqarrub pada Allah Ta'ala. Ha, jangan pula duduk depan TV sambil buka kush-kush watahir tu, nawaitul iktikaf. Ha, tak boleh lah. Jadi perlu disediakan satu tempat untuk kita duduk situ dan kita niat iktikaf, maka dapat pahala seumpama beriktikaf di masjid. Allah Allah. Itu perempuan. Jaga yang pertama apa? Jaga solatnya. Kemudian yang kedua apa? Somat syahraha. Jaga puasa dia. Puasa Ramadan, puasa cukup sesat. Dan perempuan ini buat puasa, alhamdulillah. Mereka ini memang tak cukup dengan puasa Ramadan, puasa 6, puasa sunat. Tapi kena berhati-hati. Ha, ada juga yang puasanya sunat banyak. Tapi kerana apa? Niat diet dan seumpamanya. Kena betulkan niat tuan-tuan dan perempuan. Perempuan ini jaga solatnya. Kemudian jaga puasanya. Dan yang ketiga apa? Jaga maruah diri dia. Perempuan bila boleh jaga maruah diri dia tuan-tuan puan, insya-Allah kata Nabi SAW, udkhulil jannah, masuklah syurga. Teringat saya dalam buku ini memang diceritakan tentang wanita-wanita yang dijanjikan syurga. Kadang-kadang kita dibayangkan, kita dimomokkan dengan bila sebut tentang sahabat-sahabat Nabi yang masuk syurga, selalunya kita dengar hadis tentang asyarah mubasyirin nabil jannah, 10 orang sahabat Nabi semuanya lelaki. Di manakah wanita? Wanita pun sebenarnya tidak ditonjolkan. Dalam buku ini ditonjolkan berapa ramai wanita yang dijanjikan syurga. Antaranya saya nak sebut pada hari ini adalah Imra'atus Sauda, iaitu seorang wanita hitam yang hina dina yang tak dikenali, tetapi dia juga mendapat jaminan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah amalan wanita? Wanita ini tuan-tuan dan puan, hadisnya panjang, cuma saya ringkaskan begini. Wanita ini disebut Imra'ah Sauda, satu wanita yang hitam mukanya, kulitnya begitu hitam. Dia ini ada satu penyakit, iaitu penyakit sawan. Bila dia datang sawan dia tuan-tuan dan puan, apa yang berlaku? Bila datang sawan, mengakibatkan dia tak sedar diri. Bila tak sedar diri, terbuka habis kainnya, maka tersingkaplah aurat dia. Maka dia datang jumpa Nabi SAW. Dia kata apa? Wahai Nabi, aku ini ada penyakit. Penyakit apa? Sawan. Bila aku sawan, menyebabkan aurat aku terbuka. Jadi engkau mintalah doa supaya sawan aku ni disembuhkan. Maka kata Nabi SAW, kata apa? Aku boleh doakan pada kau, tapi kalau engkau nak, kau sabar dengan ujian ini, maka engkau dijamin syurga. Oh, bila cakap macam tu tuan-tuan puan,
Tuan-tuan puan, kalau ada masalah gila ke apa kan, datang orang kata macam ni, boleh saya boleh doakan untuk awak, tapi awak pilih lah, nak sihat di dunia ke nak masuk syurga. Kita nak pilih yang mana tuan-tuan? Perempuan ni bila dengar kata syurga, dia lupa habis tentang masalah-masalah dunia yang fana, yang sementara ini. Dia kata, kalau begitu Nabi SAW, aku memilih syurga. Cuma satu je aku nak minta. Nampak dia tetap minta juga doa pada Nabi SAW. Dia kata, biarlah aku diuji dengan ujian ini. Cuma aku minta engkau berdoa kepada Allah SWT agar ketika mana berlaku pada aku sawan, aku tak sedar diri, tolonglah aurat aku ini dipelihara. Allahu Akbar. Tuan-tuan perempuan, bayangkan mau tidaknya wanita seumpama ini dijanjikan syurga dalam keadaan dia tak sedar diri pun, padahal ketika itu segala apa yang berlaku rufi' al-qalam tidak akan dikira sebagai kesalahan pun, begitu dia tetap menjaga maruah dia, maka wanita seumpama ini layak untuk masuk ke syurga. Ini bukan jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ada empat perkara tuan-tuan dan puan-puan. Empat perkara yang menyebabkan wanita itu boleh masuk syurga mengikut mana-mana pintu yang dia nak masuk. Syurga ni ada banyak pintu, ada yang pintu sedekahnya, ada pintu puasanya, nama raya dan seumpamanya pintu jihad. Kita orang lelaki ni kalau nak masuk syurga tuan-tuan dan puan, berdasarkan prioriti amalan kita, yang mana kita lebih. Kita sembahyang dah okey, tapi kita lebih banyak puasa, maka kita akan masuk dalam pintu puasa. Tapi bagi wanita yang mengamalkan empat perkara ni, dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dia kendaki. Allahu Akbar. Betapa Allah Ta'ala memuliakan dan mengangkat darjat wanita dalam Islam. Baik, yang keempat apa? Ata'at zawjaha. Perempuan itu kena mentaati suami. Ini cerita bab taati suami ni perlu kupasan yang lebih detail. Sebab apa? Perbahasan dia panjang, kadang-kadang dimanipulasi seolah-olah wanita ini, isteri ini kena taat kepada suami dalam apa keadaan sekalipun. Itu jadi masalah. Sebenarnya Islam itu bukan mendiskriminasi, tapi meletakkan isteri itu sebagai satu amanah, jaminan yang perlu dijaga dengan sebaik mungkin. Walaupun dalam konteks hadis ini, cara ringkasnya, perempuan dia perlu mentaati suami. Tuan-tuan dan perempuan, dalam satu hadis sahih Nabi SAW menyebut apa? Uritun nar, aku dipertontonkan, aku diperlihatkan api neraka. Fa inna aksara ahliha an-nisa. Nabi kata apa? Aku bila melihat api yang menjulang itu lebih mengejutkan aku. Bila aku melihat dalam api neraka itu kebanyakan penghuninya siapa tuan-tuan dan puan? Nabi kata an-nisa, perempuan. Sebab itu berhati-hati perempuan, walaupun pembahasan tentang isu ini banyak dan juga mendalam, saya tak nak kupas. Cuma sekurang-kurangnya kita menjadikan pengajaran. Wanita itu senang masuk ke syurga, tetapi kebanyakannya terjerumus dalam api neraka. Bila dengar macam tu, para sahabat tanya, sebab apa dia orang masuk neraka ni? Nabi kata, yakfurna, kerana mereka kufur. Ayakfurna billah, kata para sahabat, adakah kerana mereka kufur pada Allah? Adakah kerana mereka tak semayang? Adakah kerana mereka ini mendedahkan aurat? Adakah kerana mereka menentang Allah SWT? Tidak. Yakfurna al-ashir, kata Nabi SAW, yang terjumus dalam api neraka itu kerana mereka mengkufuri, menderhakai terhadap suami. Ini cerita tentang perempuan yang bertudung, perempuan yang menjaga amal ibadah. Tapi masalah dia apa? Kebanyakan wanita dengan suami ini, dia buat lebih kurang saja. Itu jadi masalah tuan-tuan dan puan. Jadi kita perlu tanya diri kita, adakah kita ini wanita yang layak digelar sebagai wanita ataupun isteri yang solehah? Dan kriteria-kriteria isteri solehah ni diceritakan detail dalam buku ini. Antaranya tuan-tuan dan puan, Nabi SAW kata apa? Iza nazarta ilaiha sarratka. Perempuan yang solehah ini, apabila suami memandangnya, suami dengan pening kepala, banyak kerja di office, macam-macam masalah, balik rumah tuan-tuan dan puan, buka-buka je pintu, nampak muka isteri, ya Allah, rasa tenang, setenang-tenangnya. Kata Nabi, kalau inilah demikian wanita tersebut, maka dia itu adalah wanita solehah. Jadi tuan-tuan dan puan, mudah je malam ni tuan-tuan dan puan nak tahu soleh ke tak solehah kamu puan, balik tanya suami. Tengok balik suami-suami, abang-abang saya nak tanya ni, agak-agak kalau saya mati ni macam mana abang? Adakah saya ni layak digelar sebagai isteri yang solehah? Kalau suami tengok kita atas bawah tu risau tuan-tuan dan puan. Tempat Nabi SAW kata apa? Antara ciri wanita solehah, dengan cara pandang sahaja, maka suami akan rasa tenang, setenang-tenangnya. Tapi huraian dia cukup panjang tuan-tuan dan puan. Baik, dalam masa yang
ada berapa minit lagi saya nak kongsi dengan tuan-puan, iaitu tentang amanah. Cerita tentang amanah ni banyak tuan-puan. Yang mana kita dah cerita tentang wanita ini, bagaimana kedudukannya, bagaimana diciptakan. Satu perkara yang kita perlu ambil berat, Allah SWT menyebut apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Iaitu Allah SWT menyebutkan secara jelas bahawa wanita ini, lelaki ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', lelaki ini dilantik oleh Allah SWT sebagai pemimpin. Dalam hadis pun menyebut istausu bin nisa'i khairah, wahai para lelaki, kamu ini dilantik menjadi pemimpin untuk memegang amanah wanita. Allahu akbar. Tuan-tuan, para lelaki berhati-hatilah, kerana Allah SWT telah memberi satu beban tanggungjawab yang cukup berat kepada kita untuk memelihara wanita. Siapakah lelaki ini tuan-tuan puan? Lelaki ini ada lima. Dalam masa yang singkat ini saya nak huraikan beberapa sahaja. Yang pertama, lelaki yang bertanggungjawab menjaga wanita, siapa dia? Sudah pasti ayah. Wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhun. Seorang ayah wajib bertanggungjawab menjaga anaknya, khususnya anak wanita, anak perempuan dia. Kalau anak lelaki senang sikit, dia tanggungjawab asasnya hanyalah sampai akhir balik. Tapi wanita ini, tanggungjawab seorang ayah akan kekal selama-lamanya, selagi mana tidak ada lelaki lain yang mengambil tanggungjawab ini. Nampak berat tentang perempuan. Kalau seorang ayah tu sembahyang lima waktu cantik tuan-tuan puan, banyak sedekah, pergi haji, umrah, ulang alik. Tapi anak dia di rumah mendedahkan aurat, maka lelaki sebegini, maka tidak layak baginya syurga. Bahkan anak dia akan dimasukkan dalam api neraka, dan dalam masa yang sama akan mengheret ayahnya bersama dalam api neraka. Kemudian selain pada suami, ayah siapa? Suami. Suami juga bertanggungjawab tuan-tuan puan. Sebab itu seorang ayah apabila nak mengkahwinkan, menikahkan anak dia dengan seorang lelaki, maka dia perlu pastikan bagaimana lelaki yang calon suami kepada anaknya itu. Kalaulah jika sekiranya dia memilih atas dasar kriteria yang tidak mengikut ketetapan-ketetapan agama, maka dia telah melakukan satu pengkhianatan terhadap amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, sahabat dia tuan-tuan perempuan, kalaulah seorang anak itu, anak perempuan itu lahir, maka ayah bertanggungjawab. Sehinggalah anak itu besar, tiba-tiba dia tak bersuami, ayah pula meninggal ataupun ayah tak larat, maka jatuh pada tanggungjawab saudara lelaki, sama ada abang dia ataupun adik lelaki dia. Tuan-tuan puan, ini cerita yang agak panjang tapi cukup menarik untuk kita kongsikan, iaitu satu kisah yang yang tercatat dalam kitab, antaranya At-Tabrani, meriwayatkan seorang kaya tuan-tuan dan puan-puan. Dia ni kaya raya, dan satu hari dia nak pergi menunaikan haji. Dalam buku ini saya detailkan kisah tersebut. Dia nak menunaikan haji ni zaman dulu. Bila kata nak menunaikan haji, dia terpaksa bawa duit dia begitu banyak. Bukan macam sekarang. Sekarang tuan-tuan puan pergi haji tak payah bawa duit. Bawa kad dan madai, bahkan sikit hari lagi tak perlu kad dan handset sudah. Semua e-wallet boleh guna. Tapi zaman dulu bank tak ada apa. Ini cerita zaman dulu, dibawa duit dia. Berapa duit dia bawa tuan-tuan puan? Auda'a min malihi al-fadinar. Dia bawa 1,000 dinar. Kalau kita convert dekat 700 ribu lebih. Lebih kurang 1 juta lah dekat tuan-tuan puan. Dia bawa 1 juta ini tuan-tuan puan. Duit yang jumlah begitu banyak. Dalam keadaan dia nak menunaikan haji, bila sampai saja kemuncaknya Arafah, ketika itu duit 1,000 dinar ini diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada seorang teman yang dikenali di Mekah tersebut. Dia bagi. Sebab apa? Teman tersebut dipercayai seorang yang amanah. Dia bagi kepada kawan tersebut. Dia kata, aku nak menunaikan haji, aku serah pada kau, amanah pada kau 1,000 dinar. Kau jaga baik-baik, nanti selesai saja menunaikan haji, aku balik, aku akan tuntut semula. Maka dia menunaikan haji seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan. Selesai, tamat segalanya, dia patah balik. Dia pergi balik ke rumah tersebut. Tiba-tiba dia ketuk-ketuk pintu, dia bagi salam tak jawab tuan-tuan puan. Risau lah. Dekat 1 juta ni aku tinggal duit ni. Nak balik dah tak ada duit. Nak buat macam mana? Bagi-bagi salam, tiba-tiba dengar jawab salam. Waalaikumsalam, lega dia. Tapi merunsingkan apabila salam tersebut dijawab, suara dia lain. Bukan suara kawan dia yang itu. Yang keluar pun orang lain. Dia tanya, siapa engkau? Sudah. Mana duit aku? Dalam hati dia. Tiba-tiba kata-kata, aku adalah anak sifulan-sifulan. Ha, kalau kita lega lah. Kau anak dia, aku nak jumpa dengan ayah kau. Di mana ayah kau? Maka apa yang jawab oleh anak tersebut? Dia kata, sebenarnya ayah aku telah meninggal. Allahu Akbar. Hampir apa, duit sebanyak 1,000 dinar tuan-tuan puan. Nak balik duit dah tak ada dah. Dalam keadaan begini,
anak dia, dia ni rasa sebuah salah. Dia kata betul ke meninggal baru ni aku jumpa dia sehat, elok aje. Dah kalau tak percaya, pakcik tak percaya, jom saya buat tunjuk kubur. Dah tunjuk kubur apa pun percaya, tak apalah. Dah meninggal, nak buat macam mana, saya ucapkan takziah. Cuma saya nak tanya, ada tak ayah sebelum meninggal tu sebut nama pakcik ke ataupun sebut dinar-dinar ke? Tak ada. Allah Akbar. Dia pun termenung tuan-tuan puan, duduk di Masjidil Haram. Tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang ulama. Ulama ini kata apa pada dia? Bila diceritakan masalah, dia kata apa? Tepat tengah malam pada malam ini, kamu pergi ke Telaga Zamzam, kamu bagi salam. Jika betullah dia meninggal, ruh dia akan dikumpulkan di situ. Ha, maka dia bagi salam tuan-tuan. Dan Telaga Zamzam ini bukan macam zaman sekarang. Saya pergi pada tahun 2002 pun, Telaga Zamzam boleh turun ke bawah lagi. Zaman dulu boleh turun bagi salam. Dia pun kerana nak dapatkan balik duit tersebut, dia pergi ke Telaga Zamzam tu, dia bagi salam. Bagi salam tuan-tuan puan, 2-3 kali tak jawab. Dia kata sudahlah, tak tahulah orang ni tipu ke Tok Syekh tadi yang tipu. Kerana duit dia pergi jumpa balik Tok Syekh tu. Bila dia cerita balik kepada Tok Syekh tersebut, Tok Syekh tu jawab apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalaulah dia tak ada di situ, pada malam berikutnya kau pergi pula di Telaga Barhud di Yaman, kau beri salam, mesti dia ada di situ. Sebab apa dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Dia kata ruh-ruh orang jahat dikumpulkan di situ. Maka dia pun pergi terus ke Telaga Barhud sebagaimana yang dijelaskan oleh Tok Syekh tersebut. Maka dia bagi salam, hanya dengan sekali lafaz salam tiba-tiba terus jawab waalaikumsalam. Terkejut dia. Tapi duit punya pasal tuan-tuan puan, tak ingat benda lain dah. Dia terus tanya, ni aku nak tanya duit aku ni, 1000 dinar yang aku bagi tu kau letak mana? Apa jawab ruh yang ditempatkan Telaga Barhud tersebut? Dia mengatakan bahawa duit kau aku amanah betul-betul, aku jaga betul-betul, aku tanam di sekian tempat, kau balik kau carilah. Siapa pun tak tahu, hatta isteri aku, anak-anak aku pun tak tahu. Allah Akbar, dia dengar-dengar tu rasa lega. Tiba-tiba terfikir dia, macam mana kau boleh ditempatkan di Telaga Barhud ni sedangkan kau begitu amanah? Kemudian apa yang dijawab oleh roh tersebut? Dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahawa sebenarnya aku ada seorang adik perempuan dalam keadaan dia susah. Aku tak pernah peduli dia. Dan sebabkan itulah Allah Ta'ala telah meletakkan aku di sini. Allahu Akbar tuan-tuan dan puan. Walaupun cerita ini mempunyai khilaf di kalangan ulama, tetapi dalam riwayat Tabrani mengulas hadis ini, menceritakan cerita ini mengatakan bahawa apa, dia tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang sahih menyebut apa, la yadqul jannah qati', orang yang memutuskan hubungan silaturahim tidak akan masuk ke dalam syurga. Jadi orang yang begini, yang dia ada kerjaya yang baik, ada keluarga yang baik, dia lupa kepada adik perempuan dia, dia lupa kepada kakaknya, maka orang macam ni juga diberi tanggungjawab. Dan akibatnya apa, kalau dia cual, dia terpaksa berhadapan dengan hukuman sebagaimana yang diceritakan dalam cerita tersebut. Baik tuan-tuan, umpan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT, kita kata siapa yang bertanggungjawab untuk menjaga wanita, yang pertama adalah ayah, yang kedua adalah suami, yang ketiga adalah saudara lelaki. Ada dua lagi tuan-tuan puan, dalam masa yang singkat cuba saya huraikan. Yang keempat, siapa dia? Adalah anak. Bila sebut cerita tentang anak ini tuan-tuan puan, anak lelaki, kata Nabi SAW, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, ayun nas a'zamu haqqan ala rajul, wahai Nabi SAW, siapakah manusia yang paling seorang lelaki itu perlu jaga? Maka Nabi SAW menjawab apa? Ummuhu, maknya. Sebab itu bila cerita tentang seorang anak ini tuan-puan, saya teringat antaranya kisah tentang seorang yang cukup terkenal, iaitu Aus Al-Qarni. Baik, kita tutup malam ini dengan kisah Aus dan Qarni. Walaupun banyak lagi benda yang kita nak kongsikan dalam masa yang singkat ini, cukuplah kisah Aus Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini menjadi satu pengajaran kepada kita. Siapa Uwais Al-Qarni ini tuan-tuan puan? Uwais Al-Qarni ini adalah seorang yang hidup di zaman Nabi, yang mana dia ni tidak terkenal. Siapa pun tak kenal dia. Dia seorang miskin, papa kedana. Walau bagaimanapun Nabi SAW berpesan kepada para sahabat, Nabi SAW mendetailkan kisah tentang Uwais Al-Qarni ini. Nabi menyebut Uwais Al-Qarni ini namanya Uwais bin Amir, yang mana dia ini daripada Qaran, daripada Murad, daripada kaum Qaran, kabilah Murad di Yaman. Dia ini ada penyakit sopak dan
penyakit sebut sembuh, tinggal ada kesan yang sedikit di bahagian dia, bahagian-bahagian di belakang. Dan Nabi SAW juga menceritakan bahawa dia ada seorang ibu. Cuma nak diringkaskan, hadis ini begitu panjang tuan-tuan dan puan. Maka Nabi kata, kalaulah kamu sempat berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, maka kamu mintalah supaya dia mendoakan kepada kamu. Kerana doa dia itu adalah mustajab. Allah Ta'ala akan menerima doa tersebut. Jadi kisah dia begitu panjang tuan-tuan, menarik para sahabat menanti. Cuma saya nak kongsi di sini tuan-tuan puan, mengapakah Uwais Al-Qarni ini memiliki doa yang luar biasa. Para sahabat tercari-cari siapakah Uwais Al-Qarni, walaupun para sahabat itu adalah antaranya asyarah mubasyirin bil jannah, mereka ini dijamin syurga. Tapi kerana Nabi SAW suruh cari, mereka cari dan antaranya sempat berjumpa dengan Uwais Al-Qarni adalah Umar Al-Khattab. Saya nak cerita tuan-tuan dan puan, Uwais Al-Qarni ini doa yang mustajab sebab apa? Dia ada seorang ibu. Dia ada seorang ibu, dan Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Nabi SAW. Cuma dia tidak dikategorikan sebagai sahabat. Sebab sahabat ini syarat dia apa? Siapa yang dapat manlaqiyah, siapa yang dapat bertemu dengan Nabi SAW. Dia tak sempat bertemu. Kalau ikut nafsu dia, kalau nak ikut diri dia, nak ikut keinginan dia tuan-tuan puan, dia teringin sangat nak berhijrah, nak berjihad bersama dengan Nabi SAW di Madinah. Tapi memandangkan dia masih tinggalkan niat dia dengan Nabi, untuk berjihad dengan Nabi semata-mata untuk menjaga ibu dia. Bila kita dengar cerita ni rasa tersentuh hati tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang kita terlampau mengejar kejayaan kita sehingga kita lupa kepada mak ayah kita. Uwais Al-Qarni sanggup tinggal untuk hasrat dia untuk berjihad bersama Nabi. Kerana apa? Untuk menjaga ibu dia. Dan dia ni hidup dalam keadaan susah tuan-tuan dan puan. Susah yang teramat sangat. Sehingga kan dalam satu riwayat yang boleh menceritakan, dia cari makan di tempat sampah je. Pernah satu ketika dia makan, dia kata apa? Kul mimma yali wa aku mimma yali. Anjing kau makan sana, aku makan sini. Kita sama-sama makhluk Allah, kita hina. Aku tak mulia pada kamu, melainkan kalau aku melepati titian surat, aku mulia pada kamu. Tapi kalau aku gagal melepati titian surat, engkau anjing lebih mulia pada aku. Itu kata Uwais Al-Qarni. Dalam keadaan dia susah tuan-tuan puan, tiba-tiba terpancut daripada mulut mak dia. Mak dia kata apa? Mak teringin sangat nak menunaikan ibadah haji. Allahu Akbar. Nak pergi macam mana tuan-tuan dan puan? Dalam keadaan susah nak makan pun tak ada duit. Tapi Uwais Al-Qarni ni, dia tak sanggup untuk mengatakan tidak pada ibu dia. Maka apa dia buat tuan-tuan puan? Dia ni membantu apa, mengembala lembu, kambing dan sebagainya. Setiap pagi dia tanggung anak lembu itu naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit sebagai persediaan nak usung, nak bawa mak dia. Sehingga kan orang kata Uwais Al-Qarni ni dah gila dah. Bawa lembu, bawa kambing naik turun, naik turun. Tapi Uwais Al-Qarni kata apa? Apa saja manusia nak kata kepada aku, katakanlah. Aku sama sekali tidak akan menghampakan permintaan ibuku. Dan bila sampai dia musim haji, dia bawa mak dia tuan-tuan dan puan-puan. Usung bawa mak dia daripada Yaman sampai ke Mekah. Sehingga kan orang tengok, ya Allah kesiannya, betapa teruknya. Nampak Uwais Al-Qarni begitu letih. Ada orang yang menawarkan untuk membawa ibunya. Apa Uwais Al-Qarni menjawab? Tak, ini ibuku. Dia yang membesarkan aku, dia yang melahirkan aku, aku yang bertanggungjawab untuk menjaganya. Allahu Akbar. Kita pada hari ini tuan-tuan dan puan, berapa ramai anak-anak yang mengabaikan ibu bapa mereka. Sedangkan kita lihat bagaimana Uwais Al-Qarni, maka sudah pastilah doa seorang anak yang soleh ini amat mustajab tuan-tuan dan puan-puan. Jadi cukuplah sekadar itu kerana masa tidak mengizinkan. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini memberi manfaat. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala. Apa yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.